Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, In yang surkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapa yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal bersuah diri. Jika sekiranya Allah membuat keputusan untuk memberi kemenangan kepada kamu, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Contohnya ialah peperangan Badar. Walaupun jumlah kamu 313 orang, musuh berjumlah 1000 orang, musuh dan tak kena sejatuh, kamu tak mentah kena sejatuh, jumlah kamu sedikit, kamu kelihatan pada zahirnya lemah, musuh kelihatan pada zahirnya kuat. Jika sekiranya tiba masa Allah Ta'ala menolong kamu dan kamu layak mendapat pertolongan Allah, di masa itu tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Sebagaimana Allah sebut dalam kisah Surah Al-Baqarah yang kita baca dulu, tentang Qarun bersama dengan Nabi Daud alaihissalam yang menghimpunkan 80 ribu bala tentera bila berkumpul dengan sungai yang menjadi ujian, 76 ribu patahan menghadapi ujian minum air yang dari senyaku. Jika 4 ribu saja, walaupun jumlahnya 4 ribu, kami mukhihatin khadiratin walaupun kiasan kasiratan bikin sendirilah. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat orang-orang yang beriman itu mestilah memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah iman mereka mesti kuat. Mereka menjauhkan diri daripada manusia. Mereka menyusun strategi dan taktik dengan sebaik-baiknya. Setelah lengkap semua, bertawakal kepada Allah dan Allah Ta'ala janji nak beri pertolongan, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan. Itu yang berlaku dalam sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada di Mustafa-Mustafa. Tetapi nak dapat pertolongan ini tidak mudah. Orang Islam perlu membentuk pribadi mereka, membentuk diri mereka, membentuk kebijaksanaan dan kepandaian mereka. Setelah segala-galanya dibentuk, cukup syarat, musuh besar macam mana pun boleh dikalahkan oleh mereka. Bukan sahaja berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berlaku di zaman Mutakatir. Zaman Sayyidina Abu Bakar menghadapi orang Mekah ketika Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang Mekah yang jumlahnya 100,000. Islam tak dapat dipadamkan. Islam nak dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaman Sayyidina Umar, dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Umar Parsi jatuh, Rom jatuh. Dua-dua kuasa besar dunia boleh dikalahkan oleh sebuah kuasa kerajaan yang kecil yang berlandaskan beriman, takwa, keimanan yang kuat. Sayyidina Umar berpesan bersama di Abu Bakar, wahai Umar, aku berpesan kepadamu dan kepada badan tentera Islam yang bersama denganmu, kamu telah bertakwa kepada Allah dengan menyediakan perang, meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kita diberi pertolongan oleh Allah dengan maksiat yang dilakukan oleh kita. Sekiranya kita melakukan maksiat, maka Allah tidak menolong kita. Di masa itu, yang menjadi ukuran ialah banyaknya jumlah mereka, kekuatan zahir yang ada pada mereka, kelengkapan mereka. Bila kita tak dapat pertolongan, maka kita tak boleh mengalahkan mereka. Bersabarlah dulu, lengkapkan diri, walau memakan mata yang panjang, lama mana sekalipun. Sehingga orang Islam dapat menyempurnakan diri mereka dengan secukup-cukupnya, dengan syarat yang dikehendaki oleh Allah, ikhlasnya cukup, keimanannya cukup, kebiasaannya cukup, maka Allah Ta'ala beri pertolongan. Maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Itulah pertolongan Allah. Disebut dalam hadis, lan yughlaba
lan yubla bal mu'minuna min 12 min qillah au kama qala. Orang Islam tak boleh dikalahkan kalau anggota mereka 12,000 dengan sebab jumlah 12,000. Kalau jumlah orang Islam 12,000 cukup iman dia, takwa dia, ikhlas dia, kebijaksanaan dia, maka tidak ada siapa yang boleh mengalah jumlah 12,000 saja. Untuk Islam zaman sentang umur mengalahkan Rum dengan jumlah mereka 30,000, Rum jumlah setengah juta, setengah juta lebih kalah dan terung. Peperangan Ain Jalut dengan kata orang Islam bahagian mana, tapi syarat cukup golongan kata kalah. Tarik bin Ziyad menawan Spanyol dan jumlah beberapa ribu saja tawan negeri Spanyol. Begitu juga dengan kapal, kapal nak buat mana-mana, cakap kapal, kapal di Spanyol tarik suruh bakar kapal, tak boleh balik kapal, tak boleh bakar, tak boleh balik, tarik nak balik. Lalu mereka ikhlaskan diri oleh Allah Taala dan Spanyol dapat disalah. Itu maksud ayat ini. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika sekiranya Allah menurunkan kamu, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkan kamu. Betulah nama sekarang. Hanya syarat, kita mesti banyakkan ikhlas, banyakkan pergantungan kepada Allah. Ikhlas ini termasuklah kita menumbangkan harta kita sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tak ada orang yang menyembunyikan harta dia. Banyak orang ikhlas, ikhlas dulu. Walaupun tak sama dengan musuh, dengan ikhlas, maka yang kurang itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dan kita melihat dari kadang-kadang berlaku dengan cara yang tak diduga. Itulah kecurangan Allah.